Tiga kawasan di Kabupaten Kuburaya yang dipetakan BPBD Kuburaya kerap dan rawan diserang angin puting beliung ialah kawasan Sungai Ambawang dan sekitarnya, kawasan Perum 4 dan sekitarnya, serta kawasan Desa Kapur dan sekitarnya. Karena itu masyarakat umum di Kabupaten Kuburaya, khususnya yang bermukim di tiga kawasan tersebut, diminta untuk waspada terhadap serangan angin puting beliung yang dapat meluluhlantakkan bangunan. Sebab BMKG memperkirakan bahwa cuaca buruk beberapa hari ke depan tak hanya akan membawa hujan dengan intensitas sedang hingga deras, namun juga angin kencang pada sejumlah kawasan di Kalbar, termasuklah tiga kawasan itu di Kuburaya. Menyikapi dengan kondisi alam seperti ini, yang sekarang ini yang terjadi, kita melakukan patroli melalui tim Tirese dan Bidan Damkar, kita mengecek wilayah-wilayah yang rentan akan kejadian puting beliung seperti daerah Desa Kapur, Ambawang, dan Perumpan. Septa Pontipi memberitakan.